Dilansir dari BanjarmasinTribunnews.com, Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina masuk di nominasi Wanita Indonesia Tercantik 2019 versi majalah PC Cadler. Pantauan banjarmasinpost.co.id dari Instagram PC Cadler. Hingga saat ini, Ayu Ting Ting telah mendapatkan sekitar 700 lebih komentar. Sementara likes yang ia miliki sudah mencapai 4.000 lebih. Foto Ayu Ting Ting tersebut diunggah pada Sabtu 3 Agustus 2019 di akun Instagram TC Candler. Sementara Nagita Slavina yang fotonya telah diunggah Instagram TC Candler pada Rabu 31 Juli 2019 telah dikomentari lebih dari 1.000 kali dan mendapatkan likes hampir mencapai 13.000. Para penggemar artis tersebut diminta untuk menuliskan komentar dengan sejumlah format yang telah ditentukan. Hasilnya nanti akan dilihat dari jumlah likes, komentar, hingga repost unggahan dari Instagram TC Candler tersebut. Di majalah tersebut, ada juga sejumlah nama selebritis tanah air yang dinominasikan, seperti Syahrini, Ranti Maria hingga Agnes Monica dan Luna Maya. Tidak hanya untuk para selebriti perempuan, nominasi tersebut juga dibuat untuk para selebriti laki-laki. Jika dilihat dari pengikut Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, pengikut Ayu Ting Ting lebih banyak dari pengikut Nagita Slavina atau akun Raffi Ahmad Nagita. Pengikut Ayu Ting Ting mencapai 34 juta lebih. Sedangkan akun Raffi Nagita 1717 baru mencapai 32 juta lebih. Namun pada nominasi Wanita Tercantik Indonesia versi TC Candler, Ayu Ting Ting kalah telak dari Nagita Slavina. Kemanakah para fans Ayu Ting Ting tersebut? Bagi kalian, para fans Ayu Ting Ting yang belum tahu atau belum mengikuti voting Wanita Tercantik Indonesia versi TC Candler ini, silahkan klik link di bawah video untuk ikut memberikan voting dan memberikan support kepada Ayu Ting Ting menjadi wanita tercantik Indonesia.